sampai tiada tersisa. Luar biasa ya, ini cream style crown traditional homestyle premium quality. Channel. Oke teman-teman, kita masak cream style crown ya. Nah ini ada jagung ya teman-teman ya, masak daging ayam wortel ya. Nah ini bahan-bahan bumbunya ya, ini ada wortel dan rasa cuci bersih dan potong-potong sesuai selera ya. Oke, dan ini juga ada daging ayam yang rasa cuci bersih dan potong-potong sesuai selera juga ya. Oke, dan ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan jahe ya, onion, garlic, and ginger. Oke, dan ini cream style prawnnya ya teman ya. Nah seperti ini. Oke, boleh pakai yang fresh ya jagungnya. Oke, let's go. Kita siapkan wajan ya teman ya. Panaskan minyak goreng seperti ini, udah panas ini ya. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan jahe ya. Oke, seperti ini. Seperti ini daging ayamnya ya. Oke, dan masukkan wortelnya. Ini sampai ayamnya berubah warna ya. Oke teman-teman ya, kita masukkan secukupnya garam, kita merica secukupnya aja ya. Ini ada chicken border secukupnya. Oke, ini udah berubah warna ya teman-teman ya ayamnya. Oke, secukupnya air ya seperti ini. Oke, ini di restoran tuh, di restoran ya teman-teman ya, masak cream style-nya seperti ini. Kita masih tambah dengan brokoli. Oke, kita tutup sampai matang ya ayamnya sama wortelnya, kira-kira ya 3 menit 5 menit ya. Kita tunggu setelah 3 menit kemudian ya. Oke teman-teman ya, kita lihat setelah 3 menit kemudian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mateng ya ayamnya sama wortelnya. Oke, cream style crownnya ya. Kita kita aduk. Ini jagungnya sudah manis jadi nggak usah pakai gula ya teman-teman ya. Oke, ini kalau yang lupa anak kecil ataupun nenek kakek ataupun anak kecil, bayi, anak-anak itu suka, anak-anak ataupun nenek kakek itu suka yang seperti ini ya, berkuah biar cepat nelannya ya, biar gak santuk nelannya ya. Santuk itu apa sih, santuk gak kangenan nelen gitu ya teman-teman ya. Oke, kita tutup dulu ya, kira-kira 2 menit mendidih, kita angkat ya. Oke, let's go. Kita lihat ya setelah 2 menit kemudian. Nah, ini seperti ini. Wow, cantik banget. Cream style chicken with water ya, with carrot ya teman-teman ya, daging ayam dan water ya, cream style from cream style crown, daging ayam dan wortel ya teman-teman ya, mantap sekali. Oke, kita sajikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Wah, mantap sekali.
Nah, ide bisnis kuliner masakan sehari-hari the best ya teman ya, mantap sekali nih, cocok untuk anak-anak ataupun orang tua ya. Oke, nah, seperti ini. Wow, nice banget kan. Wow. Ada tersisa. Nah, oke teman-teman ya, selamat mencoba. Jangan lupa bahagia, jangan lupa like, comment, and subscribe, share Maria Fucher ya. Biar tambah semangat buat konten-konten masanya Latih KW Hong Kong, Chinese Food, dan Indonesia Food, oke? Okay? Terima kasih. Stay happy, stay healthy, and di situ positif. Semoga kita semuanya nemu orang rezekinya, para rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya. Amin. Semangat kan? Nah. Luar biasa ya, ini cream style crown traditional home style premium factory. Cream style crown traditional. Nah, mantap sekali ya bun ya. Nah ini ya cream style crown chicken dan wortel ya, ayam, jagung dan wortel ya temen ya, mantap sekali. Ini bisa masakan sehari-hari. Wah, the best banget ya bun ya. Oke, selamat makan. See you next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Bye.